Katakan ya, saya katakan dan saya sampaikan pada seluruh warga negara Indonesia. Insya Allah, kalau umat Islam yang mendalami Al-Quran dengan baik, akan terjadi kemakmuran di negeri ini. Karena dalam Quran tidak pernah diajarkan yang tidak baik. Saya mau tanya pada Anda, Al-Quran diturunkan di mana? Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam. Itu paling gampang, ya. Kita udah mau habis nih, kita udah semakin malam. Kalau Anda pikir-pikir sampai subuh repot saya. Ya. Al-Quran diturunkan di mana? Bukan di Wallahu a'lam, ada tempatnya. Masya Allah. Turun pertama kali di Mekah. Hampir belum pernah saya temukan. Di dalam kitab-kitab sejarah, buku-buku tarikh disebutkan. Al-Quran diturunkan di Wallahu a'lam. Gak ada. Al-Quran turun di Mekah. Kemudian sampai dengan ke Madinah. Perhatikan baik-baik. Saya berikan dua dalil bagi Anda. Dalil pertama. Perhatikan baik-baik. Bukan dari langsung ayat Al-Quran atau hadis. Lihat sini ya. Dalil pertama, dalil yang langsung Anda lihat dengan pemikiran Anda langsung. Quran oleh Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril ditugaskan naik status jadi Sayyidul Malaika. Yang tadinya malaikat maut, Sayyidul Malaika pindah ke malaikat Jibril. Ruhul Amin. Dua, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran dengan izin Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi dan Rasul. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan jadi Syahrul Mubarak. Bulan penuh berkah. Diturunkan di hari Jumat. Jumat berubah status jadi Sayyidul Ayyam. Penghulu dari para hari. Diturunkan di satu malam, Laila Mubarakah, di malam itu berubah nama jadi Lailatul Qadar. Kalau ibadah, senilai lebih daripada 1000 bulan. Turun di Mekah. Mekah yang jauh terbengkalai, tiba-tiba jadi terang benderang. Dibawa ke Madinah. Madinah asalnya Yathrib. Kota kumuh, kota jorok. Turun Al-Quran. Bercahaya sifatnya, berubah jadi Madinah Munawwarah, penuh dengan cahaya. Maka jika Anda belajar Al-Quran, tanamkan dalam diri, amalkan diri Anda sendiri, amalkan dalam kehidupan masyarakat, bawa ke rumah tangga, demi Allah saya katakan, akan ada cahaya dalam kehidupan kita. Dua, Al-Quran diturunkan oleh Allah di masyarakat jahiliyah. Kanannya Romawi, kirinya Persia. Romawi sudah maju dengan segala imperiumnya, Persia sudah menggapai dunia dengan segala kekaisarannya. Tapi Al-Quran tidak Allah turunkan di Romawi, bukan di Persia. Kalau turun di Romawi, orang bisa mengatakan pantas maju, turun di Romawi sudah maju. Kalau turun di Persia, orang bisa mengatakan pantas, bagus, turun di Persia sudah maju. Diturunkan di tengah-tengah antara Romawi dengan Persia, jahiliyah. Yang terbelakang, tidak punya peradaban, dicengkram oleh dunia, tidak punya akhlak, jauh turun Quran. Tiba-tiba dari jahiliyah naik status berubah jadi khairu ummah. Romawi dikalahkan, Persia ditaklukkan, naik membawa sibghah dunia. Anda tahu rahasianya? Karena semua dalam Al-Quran tidak ada yang tidak baik, semua baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ayat-ayat tentang tubuh, silakan cek. Mata hanya boleh lihat yang baik, Quran surah ke-24 ayat 30-31. Lisan hanya boleh bicara yang baik, Quran surah ke-49 ayat 11-12. Tangan sentuh yang baik, sampai ke ujung kaki. Kaki hanya boleh berjalan pada yang baik-baik, Quran surah ke-25 ayat 63. Dilarang jalan dengan sombong, Quran surah ke-31 ayat 18. Semuanya ada. Ayat apapun ada di Quran. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat ada. Saya tutup, silakan cek. Saat mulai dalam kandungan, supaya kandungannya baik, isi dengan doa yang baik-baik. Quran surah 7 ayat 189. Kemudian keluar, diberikan ASI yang baik sampai dengan usia 2 tahun. Ada bimbingannya. Quran surah 2 ayat 233. Kemudian cari, berikan pendidikan dasar yang pertama, supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tua, baik dengan lingkungan. Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19 ya. Naik dia, belajar bagaimana supaya cepat paham. Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana dia belajar paham, ilmunya meningkat, wawasan luas, iman kuat. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Dia naik lagi, mulai bergaul dengan berbagai kalangan. Ada laki-laki, ada perempuan, supaya tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik, takwa meningkat, dijaga di sana. Lihat Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau sudah terjadi perkenalan ta'aruf, ingin meminang, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, apa tugasnya supaya baik? Laki-laki, perempuan. Tugas pertamanya, Quran surah ke-4 ayat 34. Mulai dibagi. Laki-laki mencari nafkah, Quran surah ke-2 ayat 168. Kalau pengen lebih cepat, Quran surah ke-2 ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat ke-96. Perempuan mulai merawat di rumah, lahir anak. Jangan dikira mudah merawat anak. Kadang-kadang dia menangis, kadang mengatakan, ah, ada Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Bekerja, suami dengan istri kadang-kadang lelah, capek. Kalau capek, lelah, penyakit biasa-biasa, ada Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau penyakitnya kata dokter, mustahil ini sembuh, gak bisa ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mendekat kepada Allah, Allah sembuhkan seperti Allah sembuhkan Nabi Ayub. Buka Quran surah ke-21, amalannya di ayat 83 sampai dengan ayat 84. Anda bekerja, jangan dikira mudah. Ada yang iri kepada Anda, ada yang ingin menyingkirkan, ada yang menyungkurkan. Apa amalannya? Buka Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 82. Kalau dahsyat di situ, maka amalkan amalan Nabi Yunus. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda naik lagi, harta bertambah. Anda ingin syukuri supaya harta melimpah, buka Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Ada ujian, sabar.
Pelajari jenis ujiannya, yang ringan, yang menengah, yang berat. Quran surah kedua ayat 214. Cara mengatasinya, Quran surah ketiga ayat 142. Rinciannya, Quran surah kedua ayat 155. Sabar ayat 156. Hasilnya ayat 157. Bergerak. Usia 40 tahun, bapak ibu masih ada. Bagus kemudian Anda berbakti. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Bakti dengan masyarakat, lihat, keluarkan zakat, bantu masyarakat yang kurang. Ambil Quran surah ke-9 ayat 103. Bagikan 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah dengan infak. Quran surah kedua ayat 215. Pahalanya Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Hindari riya, hindari publikasi berlebihan. Quran surah kedua ayat 264. Sampai Anda naik. Jangan dikira Anda akan hidup selamanya. Ada yang kemudian kembali ke masa kecilnya, jatuh pikunnya. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Ada yang kemudian mendekat sampai ke ujung kehidupannya. Datang maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan kedatangan maut. Quran surah ke-3 ayat 185. Yang bawa malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Anda yang mau wafat disebut dengan mayit. Quran surah ke-39 ayat 30. Kalau pengen dicabutnya dalam keadaan yang tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau Anda ingin menantang malaikat, lakukan amal salah, maka Anda akan dicabut dengan keadaan dipukuli oleh malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Dari situ kemana? Ke alam kubur. Siapkan kenikmatan alam kubur sejak di dunia. Anda menyiapkan kenikmatan pertama di malam dunia, maka siapkan malam pertama di alam kubur. Buka Quran surah kedua ayat 154. Amalan di Quran surah ketiga ayat 162, ayat 169 sampai dengan 172. Naik dihisab sampai kiamat. Quran surah ke-75, satu surah. Masuk ke surga, mau surga yang mana? Turunkan empat jenis. Pertama, surga paling tinggi bersama Nabi, orang-orang soleh, para syuhada, orang-orang jujur. Quran surah ke-4 ayat 69. Kedua, taman surga, kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah, dilayani oleh pelayanan yang sangat indah dengan luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133, amalannya 134. Surga level biasa, Quran surah kedua ayat 25. Hey, jangan coba-coba ke neraka. Saya infokan ya, neraka paling sederhana, Quran surah keempat ayat 56. Neraka jahanam, siksanya, Quran surah keempat ayat 140. Cirinya, Quran surah keempat ayat 142. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Ada semua? Apa yang tidak ada? Konsep negara? Ada. Ekonomi? Ada. Baca surat Al-Quraisy, di ila fi Quraisy, ila fi mirhalatash syita'i was saif. Falyabudu rabb hadzal bait, dekati diri dengan Allah. Dekatkan ibadah, dekatkan. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', pondasi ekonomi. Wa amanahum min khauf, kestabilan politik. Kalau politik tidak stabil, maka negara akan goncang. Politik stabil, ekonomi tidak stabil, maka negara juga akan goncang. Dua hal ini. Bagaimana konsepnya? Diturunkan di kitab-kitab hadis, keterangan Nabi. Di saat ulama mengarang kitab hadis, itu bukan kitab bacaan biasa, itu turunan penjelasan Al-Quran. Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, punya kakek, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Mengarang kitab namanya Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat Sahih Al-Bukhari, terdiri dari 97 pembahasan. Setiap 97 itu bab-bab keterangan Al-Quran. Pak Wali di pemerintahan, saya ingin tahu bagaimana konsep pemerintahan dalam Al-Quran dan hadis. Turunkan Kitabul Imarah. Anda, imannya seperti lift, naik turun, kadang naik, kadang turun. Bagaimana naikkan enggak turun-turun? Buka Kitabul Iman 57 hadis. Anda yang para mahasiswa, pelajar, saya ingin belajar cepat paham, sulit lupa. Karena ada orang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Sudah saya terangkan, gak ingat-ingat. Mau ditutup, baru ingat. Keluar masjid, lupa. Ada yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Mau lupa susah, bukan mau ingat, mau lupa susah. Biasanya penagih utang yang begitu. Ini penuntut ilmu. Ada. Keluarkan Kitabul Ilmi, kitab yang kedua. Ibu yang para istri, teman-teman sudah berapa tahun berumah tangga? Pernahkah mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah? Ayat-ayat tentang ibu? Jangan-jangan selama ini jadi ayah, hidup sampai malam ini karena ada tugas ayah yang belum Anda amalkan. Kenapa enggak Anda keluarkan? Kemudian tilawahi. Hari ini papa kita belajar ayat rumah tangga. Inilah kewajiban papa yang belum dilaksanakan, ya Allah. Ampuni saya kalau malam hari ini, ya Allah, saya wafat, ampuni saya, ya Allah. Saya belum menegakkan nilai-nilai yang telah Engkau tetapkan. Mamah juga ayah, mohon maaf selama ini belum mampu jadi mamah yang baik. Emang, misal. Tapi pelan-pelan. Diskusi, kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Ayah, besok kita akan buat keluarga kita keluarga ahli surga. Papa jauhi yang haram ya. Begitu berangkat SMS, papa, mamah bisa kuat dan keluarga menahan lapar kalaupun papa tidak pulang bawa uang hari ini. Tapi mamah tidak bisa menahan sedetik kuatnya untuk menahan api neraka. Jangan cari yang haram, pa. Kami semua mencintaimu, mendukungmu. Kita akan ke surga bersama-sama. Masya Allah.
Sudah jalan 5 menit, WA lagi. Papa sudah sampai mana? Anda jawab, sampai hatimu. Sentuh ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Jadi saya enggak banyak-banyak, itu saja dulu. Jadi setiap kita yang muslim, kita isi kemerdekaan ini sebagai pahlawan di masa kini. Pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, buktikan takwa itu dengan memberikan kontribusi untuk membangun bangsa yang baik-baik. Yang baik-baik. Ayo, kalau pengusaha, pengusaha yang baik. Dokter-dokter yang baik. Guru-guru yang baik. Jangan luluskan murid dengan sembarangan, biarkan dia bekerja keras. Jangan mencontek, karena mencontek hanya akan meniadakan ilmu yang bermanfaat. Ayo bangkit, bangkit, bangkit. Kita butuh kemajuan bangsa di masa kini, dan kita tunjukkan Al-Quran memberikan inspirasi untuk mewujudkan Indonesia maju, bermartabat, sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua kita dulu. Demikian teman-teman, sebagai pengantar yang saya sampaikan. Sekarang tiba guru kita semua, insyaallah Profesor Ustaz Ahmad Mansur Suryanegara, untuk memberikan sedikit kepada kita tentang kisah-kisah pahlawan yang mungkin belum kita ketahui secara singkat sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kami perkenankan pada guru kami, Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Jazakumullah khair.